Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu dari Jeffrey, yaitu kontributor iNews di Manado, Sulawesi Utara. Jeffrey, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Jeffrey, bisa diceritakan bagaimana situasi saat gempa terjadi? Ya, dapat saya laporkan. Di saat gempa magnitudo 7,1 yang mengguncang Sulawesi Utara pada pukul 00:17 menit Jumat dini hari tadi, di mana para pengunjung hotel yang ada di kota Manado panik dan sempat berhamburan keluar, mana para pengunjung mengaku di saat gempa terjadi mereka sedang tidur dan mereka langsung bangun dan turun keluar dari bangunan hotel melalui tangga evakuasi yang telah dianjurkan oleh pihak hotel. Dan untuk sampai saat ini, baik, ya, silakan, Jeffrey. Dan untuk sampai saat ini belum ada laporan ada kerusakan bangunan dan korban jiwa. Baik. Berarti ketika gempa Anda sedang tertidur atau terjaga, Jeffrey? Di saat gempa saya lagi di jalan dan melihat para pengunjung hotel sudah keluar dari dalam hotel. Ketika di jalan Anda merasakan adanya gempa? Di saat di jalan tempat merasakan gempa yang cukup keras sekitar 5 menit gitu. 5 menit ya? Iya, 5 menitan. Baik. Bagaimana situasi ketika gempa itu terjadi? Kericuhan atau keresahan warga ketika gempa terjadi? Ya, di saat gempa terjadi, warga yang ada di Kota Manado sempat panik keluar dan beberapa mobil yang terpantau di kawasan pusat perbelanjaan sempat keluar dari kawasan untuk mencari lokasi-lokasi aman yang mereka rasa paling aman. Baik, Jeffrey, di Manado kira-kira tadi Anda ingat pukul berapa tepatnya gempa terjadi? Untuk di Kota Manado itu sendiri tepat pukul 00:17 menit. 00:17 menit waktu Indonesia. Waktu Indonesia Tengah. Tengah. Baik. Ada informasi dari pemerintah daerah mengenai gempa ini? Nah, dari informasi dari BMKG sendiri melalui pesan dari media sosial, pesan-pesan WhatsApp group, di mana warga tidak perlu untuk mengungsi karena status ancaman di Kota Manado sendiri berstatus waspada, di mana para masyarakat tidak dianjurkan untuk mengungsi, tetapi tetap tenang, berada dalam rumah dan tetap mengikuti anjuran dari pemerintah. Kalau informasi gempa susulan, apakah ada informasi, Jeffrey? Nah, untuk informasi gempa susulan saat ini masih terjadi dan pada sekitaran 30 menit yang lalu masih ada laporan sekitaran 4 bermagnitudo 4,3. Berarti ada gempa susulan ya 30 menit yang lalu dengan magnitudo 4,3 skala Richter ya? Iya. Guncangannya seperti apa? Berapa menit Anda merasakannya? Kalau untuk guncangan yang gempa-gempa susulan sudah mulai tidak dirasakan lagi. Tetapi hanya mendapat laporan-laporan dari pesan-pesan dari grup BMKG sendiri. Baik. Dari masyarakat sekitar, apakah ada informasi kerusakan bangunan begitu atau korban luka? Untuk laporan sampai saat ini belum ada. Untuk kerusakan masih belum tepat terpantau dan korban jiwa belum ada laporan sama sekali. Baik. Jeffrey, kalau di Manado sendiri dalam waktu terakhir ini menjadi gempa yang paling besar atau sebelumnya pernah terjadi gempa yang paling besar? Sebelumnya sempat terjadi gempa sekitar beberapa bulan yang lalu, tapi ini yang merupakan agak sedikit lama, yaitu sekitaran 5 menitan. Kalau yang sebelumnya hanya sekitaran 2 menit, 3 menit lah. Baik, ini menjadi gempa yang terlama begitu ya, Jeffrey? Baik, untuk penanganan atau persiapan menghadapi gempa sendiri di Manado seperti apa, Jeffrey? Untuk di Manado sendiri, ya, dari masyarakat sendiri tetap masih mengikuti anjuran dari pemerintah untuk apabila ada gempa-gempa yang terjadi atau gempa-gempa hebat, begitupun apabila ada ancaman tsunami, masyarakat
dianjurkan untuk mengikuti arahan-arahan dari pemerintah-pemerintah setempat sendiri. Baik. Pernahkah ada simulasi yang dilakukan, Jeffrey? Untuk simulasi tsunami pernah dilakukan di Sulawesi Utara sendiri, itu beberapa tahun yang lalu yang sempat dilakukan latihan bencana internasional yang sudah dilakukan di sini, dan beberapa juga di setiap-setiap instansi sudah dilakukan beberapa simulasi gempa dan tsunami. Simulasi itu seperti apa, Jeffrey, bisa diceritakan? Simulasi itu sama seperti di saat bagaimana warga di saat gempa itu terjadi, bagaimana warga mencari lokasi-lokasi yang aman agar terhindar dari runtuhnya bangunan-bangunan yang ada. Okay. Serta ada titik kumpul begitu ya? Iya. Kalau titik kumpul di gempa yang kali ini terjadi, Anda sudah melihat warga berkerumun, Jeffrey? Ini saya sementara lagi jalan untuk pantau, tapi dari informasi yang saya dapat, ada di lokasi sekitaran Jalan Samratulangi, ada warga yang sudah mulai berkumpul-kumpul, dan informasinya mereka akan menjauh dari lokasi dekat-dekat pantai, karena sampai saat ini peringatan dininya belum dicabut. Baik. Hingga saat ini peringatan dini tsunami belum dicabut begitu ya? Iya. Baik. Anda melihat masih banyak masyarakat yang pergi mengungsi saat ini, Jeffrey? Untuk saat ini masyarakat masih di sekitaran pinggiran jalan, masih di luar rumah, dan mereka masih bertanya-tanya, mencari tahu informasi melalui media sosial apabila terjadi gempa-gempa susulan yang lebih hebat. Baik. Jeffrey, kalau melihat cuaca hari ini, seperti apa di Kota Manado? Untuk cuaca di Kota Manado sampai saat ini masih cerah-cerah, biasa yang sangat-sangat baik untuk aktivitas. Termasuk pada saat tadi terjadi gempa ya? Iya. Jeffrey, adakah informasi terbaru yang Anda dapatkan dari BPBD ataupun BNPB atau BMKG terkait gempa ini? Untuk informasi terbaru belum dapat, tapi masih tadi dari BMKG sendiri yang mengimbau warga untuk tetap tenang dan tidak perlu untuk dievakuasi, tidak perlu mengungsi karena status gempa, status ancaman pada aku di Kota Manado sendiri masih dalam status waspada. Baik. Demikian. Jeffrey, Anda saat ini berada di mana, Jeffrey? Masih di titik kumpul atau sudah kembali ke rumah? Saat ini saya berada di depan pusat perbelanjaan yang lokasinya sekitar 30 meter dari bibir pantai. Baik. Adakah kemacetan yang terjadi, Jeffrey, terkait adanya gempa ini yang ada di Manado? Yang tadi di saat gempa sempat terjadi kemacetan di saat pintu keluar dari pusat perbelanjaan itu sendiri di jalan-jalan protokol di ruas jalan pertendian, tapi untuk sampai saat ini untuk kendaraan sudah mulai sepi. Baik. Dan berarti untuk saat ini kendaraan mulai berangsur sepi ya, karena memang ada himbauan dari pemerintah Manado tsunami tidak sampai ke Kota Manado begitu ya? Iya. Baik, terima kasih Jeffrey sudah menyampaikan informasi langsung dari Manado, Sulawesi Utara.